Banyaknya kasus penipuan yang dilakukan oleh beberapa biro travel haji dan umroh makin meresahkan masyarakat Jambi. Dan masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Berdasarkan data dari Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, saat ini hanya ada 2 biro travel haji dan umroh yang mengantongi izin resmi, yaitu Biro Travel Khairul Umam dan Biro Travel Al Mabrur. Selain itu ada 3 biro travel cabang yang di kantor pusatnya ada di Jakarta. Selebihnya tidak mengantongi izin. Kabid Haji Kemenag Provinsi Jambi Abdullah Saman mengatakan, untuk pengurusan dan yang berhak memberikan izin adalah Kemenag Pusat. Untuk itu Kemenag Provinsi Jambi menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mendaftarkan diri ke biro travel. Dengan cara memeriksa dengan cermat izin operasional biro travel agar tidak terjadi kasus penipuan ke depannya. Katakanlah yang izin pusat ya, yang berpusat di Jambi ada 2. Ada 2 ya. Yang berpusat di Jambi artinya satu Khairul Umam dan satu lagi travel Al Mabrur ya. Itu merupakan izinnya memang berpusat di Provinsi Jambi. Kemudian ada lagi yang 3. Suci Mahayanti, Jambi TV.